Wah, Fuso Head Tractor teman-teman. Nah ini Fuso ini ada keluhan masuk gigi 4 itu getar. Jadi terjadi getaran pada gigi 4. Yaitu getaran ini sekitar di transmisi teman-teman. Mari kita lihat seberapa gede transmisi atau persneling dari Fuso Head Tractor ini. Oh, ini sama dengan Autobot ya. Wah, multi beton. Nah, kita lihat seberapa besar gedenya. Jadi ini sangat besar sekali ya. Wah, ini angin rodanya gede-gede. Kampas koplingnya, wah besar banget. Kampas koplingnya besar banget teman-teman. Nah, itu di bawah. Wah, itu clutch covernya sama release bearing. Sangat besar sekali, kita lihat, kita dekatkan. Wow. Ingin tahu seberapa gede mesinnya teman-teman? Sahabat otomotif. Wow, besar sekali ini. Mesinnya 24 valve. Wih, dilengkapi dengan turbo intercooler. Nah, ini 24 valve. Dilengkapi dengan turbo intercooler ini bagian bawah. Wah, keongannya. Turbonya sangat besar sekali, teman-teman. Wow, mesinnya istimewa. Besar sekali. Dan ini dia transmisinya sudah dibongkari tapi baru sedikit yang dibongkar. Wah, besar sekali teman-teman. Ini giginya. Wih, besar-besar, Bro. Mantap. Nah, ini ternyata transmisinya sudah bongkaran sahabat otomotif. Nah, ini setelah dibongkar, gede-gede. Ini tangan. Tangan sama mesinnya, wah. Besar banget giring. Giringnya besar-besar. Ini gigi perbandingannya ya. Oh, yang terkena ini lihat, wah sinkromesnya besar banget. Ternyata ini giginya patah. Giginya patah ini. Penyebabnya gigi counter nomor 4 ini patah. Pecah malah. Nah, ini penyebab bunyi mungkin ini ya. Gigi segini besar ya. Jadi itu sahabat otomotif, penyebabnya adalah gigi counter nomor 4. Nah, ini pecah. Jadi penyebabnya itu adalah itu. Sahabat otomotif. Jangan lupa subscribe dan like dan komen jika ada pertanyaan tentang seputar otomotif. Terima kasih.